Meskipun buaya dan anakonda adalah reptil air, namun mereka memiliki cara berburu yang berbeda. Anakonda dan buaya sangat hebat dalam pertempuran. Anakonda dapat menyergap, menggigit, dan kemudian melilit tubuh musuhnya. Buaya akan melancarkan serangan mendadak dan menggigit musuh, hingga musuh tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan gigitannya yang luar biasa. Jika buaya menggigit bagian vital, seperti kepala atau leher, maka mereka dapat melakukannya sampai musuh mati. Dalam situasi penyergapan, anakonda akan berusaha melilit buaya untuk menghambat gerakan dan meremukkan tulangnya. Mungkin buaya akan berusaha melepaskan diri dengan kekuatan gigitannya, namun pada akhirnya hewan itu tidak berdaya melawan lilitan anakonda dengan kekuatan hingga 9000 PSI. Hanya butuh beberapa detik bagi anakonda untuk melilit mangsa, dan meremasnya sampai mati. Kemudian, seperti kebanyakan ular, mereka akan merobek rahangnya, untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar darinya secara utuh.